sok lah, sok. Demi anda-anda dan aku juga terbantu. Ini nubuk, ini gitu mobil. Kepada rekan-rekan teman-teman, kepada pemian, kepada lingkungan ini yang sudah mengeluarkan dan juga ini perlu kerjasama bersama lingkungan warga setempat bahwa kebersihan adalah tanggung jawab bersama. Berharap sekali dan dimohon kepada yang punya toko di pinggir jalan agar menyediakan tempat sampah ya di tempat tokonya. Apabila ada yang berjalan kaki membuang sampah, sudah tersedia tempat sampahnya. Jadi itu wajib menyediakan tempat sampah di depan toko, warung atau rumah masing-masing yang ada di pinggir jalan. Jadi kalau kita membiarkan orang lain membuang sampah sembarangan, lalu kita biarkan, tidak dihimbau, adalah kita membiarkan salah satu kecilnya adalah kejahatan terhadap lingkungan adalah mengotori lingkungan kita dengan membuang sampah sembarangan. Acara WCD ini juga tergabung dari beberapa komunitas, ada Warna Alam, ada Pemuda Pancasila, terus Brigis, dari beberapa universitas, BDGOC juga, terus Bugrem, dan Samsung, ya, dan pokoknya kita akan terus menyerukan tentang hal-hal sosial. Dari Crisis Center juga, OI, ya, bergabung di WCD ini dalam rangka memperingati hari bersih dunia, WCD, World Clean Day, yang mana 21 September kita peringati dengan aksi bakti sosial, yaitu pungut sampah dan bersih-bersih sungai serta selokan. Dan juga berharap kerjasama kepada warga sekitar yang ada di jalan terutama untuk menyediakan tempat sampah dan tempat sampah. Itu adalah salah satu kewajiban kita untuk menjaga lingkungan kita dari sampah-sampah yang berserakan. Hanya menyediakan tong sampah saja, gampang gitu ya. Itu sudah merupakan kepedulian kita terhadap lingkungan. Jadi yang ada di pinggir jalan toko-toko itu berharap menyediakan tong sampah dengan ada namanya tempat sampah ya Pak ya. Itu adalah kerjasama kita berharap terhadap lingkungan. Kami dari para pegiat juga tidak bisa kami sendirian, karena kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama, masyarakat, mahasiswa, pemerintah, dan lainnya. Menyediakan tempat sampah di depan tokonya, itu wajib gitu ya. Wajib menyediakan tong sampah di depan toko, setiap toko satu. Jadi itu adalah salah satu kepedulian kita terhadap lingkungan dengan menyediakan tempat sampah selain yang disediakan oleh dinas lingkungan hidup. Alangkah lebih baik dan juga kerjasamanya untuk menyediakan tong sampah di depan toko.
satu kompos, satu tong sampah. Selain dari yang disediakan Dinas Lingkungan Hidup, kami dari para pegiat berharap kerjasamanya tentang lingkungan dan menjaga kebersihan. Naikin aja yang udah dikreset mas. Ini kurang penuh, ini kurang penuh. Penuhan dulu. Udah, kasih-kasih ini ke sini. Kurangnya karuna, kurangnya. Jadi ini kalau sudah dicopot pengakuannya, tidak pura-pura seperti ini. Jadi menyediakan tempat sampah itu wajib. Jadi berharap kami dari para pegiat lingkungan untuk berharap kerjasamanya ya, tentang kepedulian lingkungan ini, bahwa kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi pada hari WCD ini, selain daripada pungut sampah plastik, bersih-bersih pinggiran sungai, kami juga di sini mewarnai ini ya Pak Yogi ya. Ya. Fasilitas umum ya, aman dengan pos polisi yang di Mulus. Jadi ini murni dari swadaya para pegiat gitu ya. Dan juga kami di sini sebagai pegiat-pegiat mengucapkan terima kasih kepada para donatur ya, yang sudah memberikan sumbangsi ya, dalam hal kegiatan kita ini ya, baik berupa materi ataupun juga tenaga dan pikiran ya, terlaksana betul seperti ini. Dan kita harus tetap kompak menjaga lingkungan sekitar kita ya, dan terus serukan yang namanya kepedulian lingkungan ya. Jangan sampai ada sampah sedikit pun ya, bila kita melihat kita biarkan ya. Begitu ya Pak Yogi ya. Betul. Mungkin pesan dari Pak Yogi ya, saya tambahkan bahwa rasa kecintaan kita akan tanah kelahiran Kabupaten Subang, yang mana kami di sini melihat ketika ya ada sampah tadi, kemudian ada fasilitas umum yang dirusak atau bahkan dicoret-coret atau aksi vandalisme seperti itu, kita tidak mengharapkan ya orang Subang ataupun yang masuk ke Subang mengotori Subang. Justru kita bagaimana caranya semampu sekuat tenaga kita ya, bersama komunitas yang ada di Subang, ternyata hari ini bisa dibuktikan mampu kita ya membantu pemerintah mewujudkan Subang Jawara jaya, istimewa dan sejahtera, sehingga kebanggaan buat orang Subangnya, kemudian buat pengunjung yang datang ke Subang, bahwa Subang menjadi kabupaten kota yang bersih ya, masyarakatnya peduli cinta lingkungan seperti itu. Terima kasih Subang.